Salam sejahtera dan salam perpaduan. Anda kini sedang menonton di channel Liputan 360. Perikatan Nasional Wilayah Persekutuan menggesa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memohon maaf berhubung kenyataannya sebelum ini yang mengaitkan PN dalam dengan syarikat perjudian. Ketua Penerangan PN Wilayah Persekutuan, Mahadir Muhammad Raiz berkata, Dakwaan Anwar yang mengatakan PN bersokongkol dengan premis perjudian demi mendapatkan tajaan adalah tidak benar. Beliau Anwar perlu memohon maaf kerana terbukti apa yang dikatakan tidak benar kerana PN tidak pernah terbabit meminta tajaan syarikat perjudian untuk membiayai pati katanya dalam satu kenyataan pada Selasa. Beliau berkata demikian sebagai mengulas mengenai tindakan Kerajaan Negeri Kedah menamatkan sepenuhnya semua operasi operasi premis perjudian dan lotre berkuat kuasa 1 Januari 2023. Mahadir berkata tindakan Perdana Menteri mendakwa dana pilihan raya PN datang daripada syarikat perjudian yang terlibat dengan cabutan khas judi sebelum ini adalah satu pembohongan. PN mendesak supaya Perdana Menteri dapat membuat permohonan maaf secara terbuka kerana ia melibatkan maruah dan reputasi PN yang wujud hasil gabungan parti pribumi Bersatu Malaysia dan PAS. Sekarang terbukti PN yang membawa image Islam dalam pentadbirannya tidak mustahil untuk menghentikan lesen pusat perjudian dan lotre dan ia boleh dilakukan di peringkat nasional katanya. Jelas Mahathir perancangan untuk menutup premis perjudian secara berperingkat antara agenda PAS dan Bersatu. Malah perancangan itu sebenarnya sudah dibuat lama. Perkara ini, perkara ini telah disepakati antara pengurus PN Tan Sri Muhyiddin Yassin dan timbalannya Tan Sri Abdul Hadi Awang bahwa Islam akan menjadi corak pemerintahannya ujarnya. Anwar menerusi kenyataannya sebelum ini membayangkan sebahagian dana pilihan raya untuk parti Melayu dan parti Islam datang daripada syarikat perjudian yang terlibat dengan cabutan khas judi. Kata Anwar, Kementerian Keuangan juga mendapati pelanggaran dalam pemberian kontrak berjumlah RM600 bilion tanpa tender yang dikatakan berlaku semasa era kerajaan PN. Pada Ahad, media melaporkan semua operasi premis perjudian dan lotre di Kedah ditamatkan sepenuhnya pada 1 Januari 2023, susulan keputusan kerajaan negeri tidak lagi memperbaharui lesen perjudian. Sehubungan itu, Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Nur mengerahkan pihak berkuasa tempatan memantau dan memastikan semua premis berkaitan mematuhi arahan yang diputuskan pada November 2021 itu.